Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua sahabat-sahabat di alam maya dan juga Kak Nik di hadapan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Zainal? Okey, alhamdulillah saya di sini sihat saja. Okey, baiklah, hari ini kita ada masa 3 minit untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat di alam maya. So, apakah benda yang nak dikongsi oleh Kak Nik pada hari ini? Silakan Kak Nik. Terima kasih. Hari ini Kak Nik nak kongsi satu perkataan atau istilah iaitu endemic. Apakah makna endemic? Perkataan endemic yang tular di kalangan masyarakat apabila WHO memaklumkan bahawa COVID-19 tergolong dalam kelompok pandemik. Apa itu endemik? Melalui satu kajian oleh pakar perubatan masyarakat mendefinisikan endemik bermaksud kejadian sesuatu penyakit yang sentiasa wujud dalam sesuatu masyarakat atau tempat. Bilangan kes penyakit tersebut sentiasa ada namun masih pada kadar yang stabil. Dengan kata lain, kewujudan sesuatu penyakit tersebut sentiasa dijangka dan biasanya pada kadar yang tetap dan rendah. Sebagai contoh, penyakit yang sentiasa ada ataupun endemik di Malaysia adalah penyakit tangan, mulut dan kaki atau HFMD. Manakala denggi pula dikenali sebagai sesuatu penyakit yang endemik di Asia Tenggara. Di peringkat antarabangsa pula, penyakit polio adalah endemik di 3 buah negara di dunia iaitu Afghanistan, Nigeria dan Pakistan. Penyakit yang dikenal pasti endemik tidak semestinya kekal endemik kerana program kawalan penyakit seperti vaksinasi, pendidikan masyarakat dan sebagainya bertujuan untuk mengurangkan seterusnya menghapuskan penyakit endemik tersebut. Kita dapatkan kongsikan sedikit tentang istilah endemik. Okey, terima kasih pada Kak Nik untuk perkongsian 3 minit kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi di lain masa, di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.